Hai guys, sebelum video ini dimulai, aku mau tanya ke kalian, apakah dari kalian ada yang pintar main Redstone? Soalnya aku perlu mesin yang server friendly guys. Apa artinya server friendly? Ya, maksudnya itu tidak terlalu membebani TPS. Di setiap lantai itu ada 20 mesin guys, 20 piston, yang mana ini ada 20 lantai, berarti ada 400 mesin guys. Yang mana masih ditambahin sama 20 kali 15, yang mana itu adalah berapa? 300? 400 ditambah 300 berarti 700 mesin, oke? Dan ya, itu tidak sehat ke server, guys. Kalian bisa lihat kalau misalnya ini TPS-nya 8. Tapi, dalam pembelaanku, 2 hari belakangan ini, aku udah bikin 35 lantai ini, guys. Tapi, TPS-nya itu nggak ngedrop, meskipun aku AFK 1 hari. Maksudku ngedrop, tapi paling parah itu cuman sampai 10 atau 11 gitu. Dan sekarang, ngedropnya sampai 3. Sampai 3 guys, oke okay, stop, aku ngapain ketawa, oke okay, ini tidak membantu. Aku disuruh ngurangin redstone, tapi kalau misalnya ini kukurangin redstone-nya, aku tidak akan mendapatkan profit, man. Aku membutuhkan profit. Dan idenya sih, ini aku disuruh pakai observer gitu, yang mana mahal, please. Dan ya, jadi aku mau tanya ke kalian, apakah dari kalian ada yang pintar redstone, guys? Soalnya aku membutuhkan ini. Kalau begini terus, aku lama-lama bisa di-ban, man. Aku di-kick dari Sunset MP ini, man. Jadi beritahu aku kalau misalnya kalian tahu desain yang bagus dan cocok buat TPS server. Dan ya, enjoy the video. Guys, entah kenapa ini aku jadi kepingin ngegosip. Aku nggak tahu kenapa, lagi mood ngegosip aja. Jadi kita akan pergi ke sini dan kita ambil 10 emerald. Soalnya itu adalah harganya buat ngegosip, man. Kita akan pergi ke pak-pak tua di sini. Hai, Pak Tua Jenkins. Oke, kalian bisa lihat di sini, berikan 10 emerald untuk gosip terbaru. Thank you, aku akan memberikanmu 10 emerald buat beli clock, yes. Clock, aku bahkan gak tahu buat apa ini. Oke okay guys, jadi kita akan lihat apakah gosipnya, Pam. Oke okay. Oke, okay, dimulai. Sip. Globalnya berapa sih? 23.000 apa? 10 kali lipatnya apa? Bukan hanya island level kawan yang bakal kita kejar. Top global loncat juga bakal aku kejar ya kawan ya. Loncatku udah 16.000 kali. Top globalnya berapa ya? Oh, jadi begitu ya? Anda mau mengambil top leaderboard loncatku? Hah? Dari aku? Bapak Beacon. Santai, bos. Kita akan lihat berapa jamu? Itu berapa? Itu 16 ribu? Bro. Anda mau mengambil top leaderboard dengan cuma loncat 16 ribu? Lucu sekali, guys. Bapak Beacon, kalau Anda lihat ini, Anda bisa lihat loncat 192.556 kali. Tidak bermaksud sombong, tapi bro, gak apa-apa deh, good luck ya. Good luck, semoga kamu bisa naik ke 100.000. Enggak guys, ini cuma ngejok. Jangan marah-marah di kolom komentar, please. Update nomor 2 guys, lihat ini. Aku punya 20 lantai sekarang. Dan di sebelah sini, aku udah punya 15 lantai. Dan ya, ini bikinnya lumayan lama, sekitar 4 jam gitu, yang 15 lantai itu. Sambil kumpulin bahannya juga guys, aku beli dari Pak Bonana. Lumayan mahal. Tapi gak apa-apa, bisa profit balik kok guys. Ini by the way, aku udah bikin stock roomnya biar lebih besar. Soalnya kalau misalnya ini cuma 2 ini, bakalan kefullan kalau misalnya aku tinggal tidur. Jadi aku bikin 8 chest, 10 sih lebih tepatnya sama itu. Oke, gak apa-apa lah, kita lihat. Bam, 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 bam. Ya, ya, seperti itulah. Kalian tahu sendiri, pumpkin, oke? Okay? Dan duitku, kalian bisa lihat di kanan sana ada money, 10 juta. Kalian mungkin akan berpikir, oh my god, naik di 10 juta itu banyak sekali. No, no. Tidak, guys. Ini masih kurang. Aku masih butuh duit. Nanti akan kuberitahukan kalau misalnya kita udah mencapai tujuannya, aku akan tunjukkan buat apa aku kok menghasilkan sebanyak ini duitnya. Buat apa sih? Apa sih tujuannya? Nanti, guys. Kalian akan tahu. Untuk updatean ketiga adalah auction house. Ya, jadi kemarin Sunset SMP itu mengadakan suatu maintenance yang mana para admin menambahkan auction house. Jadi buat kalian yang nggak tahu auction house itu apa, kita bisa slash AHA di sini. Kita bahkan keluar auction house. Di sini kita bisa menjual barang-barang kita mirip seperti lelang. Bukan mirip sih, ini adalah rumah lelang, men. Ya, jadi di sini adalah member-member lain yang menjual, contohnya aku 100.000. Why, Mas Jolly, why? Terus ada Egg 16.000, terus ada Glass, Mevel semua ini, terus ada President Gaming 100.000 buat slime block 5 doang. Terus di sini ada Lensi, efisiensi 5, fortune 3, mending on waking 3. 1. Price-nya 1. Kita beli, boy. Confirm, boy. $1. Let's go. Mana pickaxe-ku?
Yes, ini dia pickaxe-ku. Thank you, Lenzi. Pickaxe ini bahkan lebih murah daripada satu kentang, guys. Dan ya, kalau misalnya member lain semuanya bisa jualan, termasuk aku juga bisa jualan. Jadi kita akan lihat apakah kita punya barang-barang berharga di sini. Kayaknya nggak punya barang berharga kita. Oh, sarung gajah. Yes. Kita pegang itemnya dan kita sell 100.000, men. Soalnya ini adalah sarung mahal. Let's go. Dan kalau misalnya kita lihat di AHA, kita bisa lihat sarung gajah kebalik. Yay, 90. Kita nggak punya barang berharga, men. Mungkin aku jual batu. Kita jual batu, guys. Mungkin ini akan terjual, guys. 10.000 deh. Siapapun beli itu, thank you. Oh, aku tahu apa yang kita bisa lakukan, guys. Kita bisa lakukan ini, terus kita lakukan ini, paper, dan kita akan namain paper ini. Bam, let's go. Siapa yang mau beli ini? Gak ada yang mau beli, men. Kita jualnya terpisah ya. AHA sell 100.000, bam. Terus kita jual lagi AHA sell 100.000. Kita jual lagi AHA sell 100.000. Dan kita lihat di AHA, yes, tanda tangan 90 banyak sekali, guys. Mantap. Siapapun please beli itu, aku butuh uang di sini. Aku bisa jual mangkok mungkin. Ya, kita akan jualan mangkok, guys. Kita akan jualan barang antik di sini. Mangkok dari dinasti Han. Aku bahkan gak tahu dinasti Han itu apa, tapi aku akan jual aja. AHA sell. Ini 50.000 kali ya. Let's go. Oke, kita punya bunga di sini. Kita akan namai bunga. Ya, kita akan jualan bunga di sini, guys. Siapa tahu di sini ada suatu bucin yang mau membelinya. Mungkin Rian mau beliin buat Lenzi. Aku nggak tahu, men. Tapi kita akan menjualnya 100.000. Bam. Aku di sini punya water breathing. Mungkin aku akan jual. Siapa tahu ada orang yang memerlukan sangat urgent. Jadi aku akan jual mungkin 30.000. Padahal aku puffer fishnya dapat gratis dari Lenzi. Kentang abad 19, let's go. Sampai jamuran kentangnya, guys. Lihat itu, lumutan. Kentangnya lumutan, guys. AHA sell 100.000, let's go, boy. Apalagi, kita punya apa lagi? Kita punya white concrete, let's go. Kita akan namai ini. Ini bukan white concrete lagi, guys. Ini adalah awan, let's go. Ini adalah awan, mereka semua pasti, what? Ada awan di Minecraft? Ah, aku harus beli. Dan ternyata mereka tidak tahu kalau mereka kena scam. Kita jual berapa? 50.000, nggak usah mahal-mahal. Let's go. Oh, apa ini? Aku punya Nautilus Shell. Aku bahkan nggak tahu aku dapat ini dari mana, oke? Okay? You know what? Akan kujual, guys. Ini apa sih? Nautilus Shell ini apa? Let's go. Pergi chat. AHA sell. 100.000. Yes. Apa lagi? Aku punya apa lagi di sini, men? Tulang dari Mesir, let's go. Kita akan jual menjadi 50.000 mungkin. Ini mahal, guys, impornya itu mahal, men. Aku ngambil itu dari Mesir, kalian kira itu murah apa? Kita ambil apa di sini? Mungkin kita bisa nyekem orang lagi ya. You know what? Aku akan jual ikan keramat, guys. Haha. Apakah kalian masih tahu ikan keramat itu apa? Kalian nggak tahu kan? Soalnya kalian nggak pernah lihat videoku yang itu, yang apa? One Block Survival. Yes, ikan keramat. Maafkan aku, tapi kamu akan kujual. Maafkan aku, oke? Okay? Jangan kutuk aku. Thank you. AHA sell 100.000. Aku nggak punya apa-apa lagi, men. Apa-apaan ini? Oh, chicken spawn. Oh, yes. Ini dia. Aku baru tahu kalau misalnya ini hasilnya diamond haramku. Jadi, ini dikasihkan Aries itu karena diamond haram. Oke lah, you know what? Akan kujual 100.000. Nggak usah deh. Jangan mahal-mahal. 1.000 aja deh. Yes. Pasti ada yang mau beli itu, terus mereka bakal kena kutukan. Kita punya apa? Name tag mungkin. Aku nggak tahu, men. Kalian mau pakai name tag? Silakan. Akan kujual seharga 1.000. Padahal aku dapatnya gratis dari Pak Bonana. Kalian mau Nemo? Akan kukasih Nemo, men. Aku punya Nemo buat kalian. AHA sell 40.000. Yes, kita punya toko sekarang, guys. Lihat ini. Yes, barang-barang antik 90. Let's go, boys. Beli. Suruh para YouTuber lainnya beli. Komen ke mereka. Bang, beli barang-barang antiknya Bang 90 dong. Thank you semuanya. Tapi jangan spam, oke? Okay? Okay, guys. Jadi setelah tadi aku bilangin apa-apa aja yang baru di islandku. Tadi itu kan Beacon Cream mau ngebalap loncatku katanya, guys. Aku sedikit takut dengan itu. Maka dari itu, aku akan membuat alatnya, guys. Biar kita bisa loncat lebih banyak lagi, oke? Okay? Ngapain kita lomba seperti ini, men? Oke, okay, sebenarnya itu aku udah menemukan life hack, guys. Tapi aku belum menggunakannya. Jadi itu seperti ini, guys, life hack-nya, guys. Jadi kalau misalnya kita lompat ke slime, kalau misalnya kita mantul gini, itu pantulannya meskipun kita kecil itu dihitung lagi, guys. Jadi kalau misalnya kita loncat satu kali,
itu bakalan ke register 4 kali, oke? Jadi kalau kita loncat 1 kali, kita tunggu jadi 4. 1 kali jadi 4 lagi. Gitu, guys. Tapi kalau misalnya kita spam lompat di sini, itu sama aja, guys. Tetap 1-1 doang. Jadi nggak ada fungsinya sih sebenarnya kalau misalnya kita lompat-lompat terus gini-gini. Maka dari itu, aku niatnya itu mau membuat seperti launchpad-nya slime gitu, guys. Jadi kita bisa lompatnya itu lebih banyak lagi. Semoga aku bisa. Kayaknya aku punya slime deh di sini. Aku nggak punya slime, mantap. Oke, ini dia, slime block, mantap. Aku akan coba lihat di sini, kan bisa kan ya, ini gini terus. Nah, sekarang aku akan coba bikin redstone. Ini cuman bakalan testing doang, nggak akan ku pakai buat nge-GB jamku ya. Buat jaga-jaga gitu loh, guys. Kalau misalnya bikin krim bisa menang. Aku kan takut, men. Aku butuh kepastian, men. Aku takut. Jadi kita akan coba bikin redstone clock dulu yang cukup lama, guys. Jadi kita pop, pop, pop. Ah, lagi pop, 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 pop. Terus kita akan kasih delay 1 semuanya. Terus kita akan kasih redstone gini. Seperti ini salah. Kita kasih torch di sini. Dan ya, ini harusnya bakalan lama. Gini, oke, sip. Sekarang kita akan kasih untuk si ini piston ditaruh sini dan ya ini bakalan dorong-dorong gini. Oke, nggak terlalu lama tapi juga nggak terlalu cepet. Oke, jadi ini kita akan coba kasih slime dan kita akan naik. Oke, let's go. Oke, kalau kita tambahin lompat gimana? Kita coba lompat ya. Malah tambah ngebug guys kalau misalnya kita tambahin lompat ya. Sebenarnya gini juga nggak masalah sih ya. Kalau misalnya kita atasnya kita kasih atap gitu gimana coba? Apakah nabrak dan mantul-mantul lagi atau gimana? Kita akan coba ya. Jadi kita akan coba pop. Dan ayo, coba lihat. Oke. Ini lumayan sih sebenarnya kalau gini. Jamnya jadi lebih banyak daripada... Oke, mungkin aku akan timer ya, guys. 1 menit ini sama 1 menit jam biasa, oke? Jadi kita akan coba timing sekarang... 29.30 tadi, guys. Kita timing 1 menit sekarang. Oh, oke. Ini kenapa? Oke. Oh, oke. Ngebug lagi. Dan dapatnya sekitar 62 kalian lah, guys. Anggapannya 60 lah, guys. Soalnya tadi udah loncat-loncat yang lain juga. Oke, jadi sekarang kita akan coba loncat biasa setelah kita minum, guys. Dan ya, sekarang kita akan coba lihat. Sekarang itu 193.000. Dan 1 menit kita akan lompat. Let's go. Lompat terus. Tadi 62-an ya. Kayaknya bakalan menang lompat biasa deh menurutku deh. Oke, kita akan coba lihat aja. Dan kita bisa pas 102 kali, oke. 102 kali adalah kalau misalnya kita lompat biasa, guys. Sekarang kita udah membuktikan bahwa lompat biasa itu jauh lebih cepat, guys, daripada pakai slime block yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya slime blocknya 2, guys? Jadi di sini rencananya adalah memberikan slime block di sini. Ya, jadi ini bakalan kayak kita bakalan gini-gini terus gitu loh, guys. Kayak mantul-mantul terus gitu loh, guys. Kita akan coba kalau yang seperti ini ya. Tapi pertama-tama ini gimana cara redstone-nya, guys? Aku bingung. Dan kita akan kasih redstone torch. Bam. Oke. Harusnya sih ini bisa berhasil. Oke, jadi mungkin seperti ini kali ya. Jadi kita akan coba kasih slime di sini. Oh, no. Oh, no. Furnace adalah salah satu blok yang mana kalau misalnya dikasih redstone gini bisa, tapi dia nggak ikut sama si slime block, guys. Jadi, ya, harusnya gini bekerja. Kita akan kasih slime di sini. Dan kita akan coba naik di sini. Oke, let's go. Kita akan... Apakah berhasil? Oh my God! Kenapa aku kok salto juga itu, ha? Oh my God. No, jangan salto. Kurang tinggi 1 kah kayaknya? Kayaknya kurang tinggi 1 deh, guys. Oh my God, aku salto-salto mulu dari tadi. Oke, mungkin setinggi ini cukup. Sekarang ini sedikit dibelakangin, soalnya nggak cukup. Taruh furnace di sini, terus kita boom-boom. Ya, yeah, seperti ini. Oke, kita coba... aku pengen tahu apakah ini bagus atau nggak. Kita akan coba 1 menit ya. Kalau misalnya itu udah di 300. Kita akan mulai... Bam! Ini, kita mulai. Kenapa aku nggak kena damage? Aku takut. Oh no, kenapa? Aku dapat ya sekitar 70 kalian. Kita akan coba sekarang kalau misalnya ini nggak usah dikasih redstone. Kita coba apakah ini bisa bekerja kalau misalnya slime doang, guys. Oke, kita akan coba di sini. Tunggu 100 dulu. Ayo. Dan kita akan pakai timer bentar lagi.
Dan ini jelek sekali, cuman 60 kalian. Oke, ini jelek sekali, ini jelek sekali. Well, okelah. Untuk sekarang aku masih belum mengerti gimana caranya ya. Jadi mungkin ini akan kutunda dulu projectnya. Kita akan eksperimen lagi yang lainnya. Dan ya, mungkin kalau misalnya kalian punya ide yang lebih bagus, desain lebih bagus gitu, kalian bisa kirimin aku lewat Discord. Nanti akan kubaca-bacain gitu, guys. Dan okelah, nggak apa-apa lah, guys. Kita santuy. Masih 200 ribu aku, doncatku 200 ribu. Jadi sedikit santuy, nggak masalah. Kita juga udah dapat 10 juta duitnya dan ya, hari ini adalah hari yang baik, guys. Well, nggak baik juga sih sebenarnya. TPS-nya server lagi ngedrop 13 doang. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan comment. Dan ya, kalau misalnya kalian punya desain-desain yang bagus, silakan kirim di Discord and I'll see you guys next video. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye.